Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar? Hari ini, kiranya hari ini kita tetap bersuka cita dan bersyukur sebab Tuhan masih memberkati kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini adalah hari libur, walaupun mungkin tidak semua yang libur, tapi kita tetap mensyukuri untuk akhir pekan ini sebab Tuhan masih memberkati kita dan menyertai kita. Sebagaimana sukacita kita, kita akan menyambut firman Tuhan dalam renungan harian. Pada hari ini, dalam renungan harian HKBP Batang Center, tertulis dalam Mazmur 78, ayat 3-4. Beginilah firman Tuhan. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan-angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Demikian firman Tuhan. Dengar, lakukan, beritakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, seruan ini adalah seruan yang berdasarkan firman Tuhan. Seruan ini lahir dari firman Tuhan yang menyuruh kita untuk mendengar firman Tuhan, lakukan dan memberitakan. Sering sekali kita hanya terpaku pada dua kata kunci, dengar dan lakukan, menjadi pendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi ternyata satu hal yang harus kita ketahui, bahwa kita tidak boleh hanya sebatas mendengar dan melakukan, tetapi ternyata kita harus menjadi pemberita. Inilah yang disebut dengan multiplikasi. Atau mungkin kalau kita jarang mendengar istilah multiplikasi, kita mungkin pernah mendengar ada istilah MLM, multi level marketing. Ini seperti yang biasa dilakukan oleh para mungkin sesama kita yang pernah berjualan, barangkali produk Oriflame, Tupperware dan sebagainya. Dia harus memahami produknya, lalu dia harus menjual. Tapi bukan hanya menjual, dia harus mengajarkan orang lain supaya orang lain itu bisa menjualnya juga dan mengajarkan orang lain. Seperti mata rantai, harus sambung menyambung. Inilah yang terjadi juga pada firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, ternyata apa yang kita dengar tentang firman Tuhan, kita harus memberitakannya supaya semakin banyak orang yang mendengar, melakukan dan memberitakan, dan orang-orang tersebut memberitakan kembali. Sebagaimana yang tertulis dalam firman Tuhan hari ini, bahwa mereka mengatakan bahwa mereka, apa yang mereka dengar, yang mereka ketahui, apa yang diceritakan kepada mereka oleh para nenek moyang. Sebab ada juga para nenek moyang yang tidak memberitakannya. Sebaliknya ada para nenek moyang mereka yang ternyata sudah berjumpa juga dengan Tuhan dan mendapatkan perintah dari Tuhan untuk memberitakannya. Inilah dia, supaya mereka harus memberitakan dan ini harus turun-temurun. Supaya berita itu juga disampaikan juga kepada para pengikut-pengikut selanjutnya. Kitalah pengikut-pengikut selanjutnya dan kita juga harus memberitakan kepada pengikut-pengikut kita selanjutnya. Firman Tuhan tidak akan berakhir, firman Tuhan tidak akan mati. Tapi kita turut serta memberitakan firman Tuhan supaya firman Tuhan semakin meluas. Bapak Ibu, kalaupun pemazmur ini mengatakan untuk memberitakan supaya setiap mulut, setiap hati, setiap tubuh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bukankah itu juga yang kita rindukan? Inilah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, bahwa kita tahu apa perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidup kita dan kita akan memberitakan itu supaya semakin banyak lagi orang yang mengetahui apa yang Tuhan telah lakukan, secara khusus Yesus Kristus yang datang ke dunia menyelamatkan kita. Haruskah orang mengetahui berita tentang keselamatan dari Yesus? Jawabannya harus. Semua orang harus selamat, semua orang harus memahami berita tentang keselamatan, dan semua orang harus mengimaninya, serta semua orang harus menjadi pemberita-pemberita juga. Ini tidak boleh disembunyikan, ini tidak boleh ditahan, tapi ini harus disampaikan supaya semakin menyebar luas firman Tuhan dan semua orang percaya kepada Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.